Saat ini kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami Lesti Kejora telah naik tingkat menjadi penyidikan. Namun Rizky Billar membantah telah melakukan KDRT kepada istrinya. Rizky Billar membantah telah mencekik, membanting hingga melemparkan bola biliar kepada Lesti Kejora. Namun polisi memiliki bukti visum luka-luka yang diderita Lesti Kejora. Tidak hanya itu, Lesti Kejora juga telah menyerahkan bukti video soal pelemparan bola biliar tersebut. Dan Detikom mendapatkan video eksklusif momen Rizky Billar melemparkan bola biliar tersebut. Video tersebut telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Andra Solvan. Dari rekaman video yang diperoleh, pelemparan bola biliar itu terjadi pada Kamis 29 Oktober 2021 sekitar pukul 12 malam waktu Indonesia Barat. Kala itu Lesti Kejora sedang hamil besar, Lesti Kejora sedang mengandung baby L. Dalam video tersebut terlihat Rizky Billar memakai kaos berwarna biru berdiri di depan meja biliar yang ada di samping kolam renang. Rizky Billar terlihat mengambil bola biliar dan melemparkannya ke arah kepala Lesti Kejora yang sedang berdiri di samping kolam renang. Namun lemparan bola biliar tersebut meleset karena Rizky Billar terpeleset. Rizky Billar kemudian mengambil bola biliar tersebut dan melemparkannya ke dalam kolam renang sembari meninggalkan Lesti Kejora. Ada beberapa orang yang menyaksikan momen tersebut, terlihat juga lampu sorot di antara mereka. Rizky Billar sebelumnya membantah soal pelemparan bola biliar kepada istrinya. Salah satu pengacaranya, Surya Dharma Simbolon, mengatakan Rizky Billar tidak melemparkan bola biliar, tetapi hanya menggertak.